بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kali pertama saya dijemput dan diundang oleh pihak Masjid Hasanah Bandar Baru Bangi untuk kita mengadakan satu daurah, satu pengajian secara talaqi, satu pengajian, satu orang panggil satu tentative program yang berkenaan daurah ringkasan kitab daripada Matla'ul Badrin yang akan kita kupaskan, yang akan kita bahaskan, yang akan kita cerita berkenaan dengan sejauh mana kita nak masuk di dalam bulan Ramadan, sejauh mana kita nak buat persiapan sebelum Ramadan tiba, bagaimanakah di antara kelakuan-kelakuan yang perlu kita sempurnakan, bagaimana cara untuk kita masuk dalam satu ibadat dalam keadaan berilmu. Dan jadi alhamdulillah, dengan sedikit semangat ataupun sedikit ruang yang diberikan oleh pihak Masjid Hasanah, memberi ruang kepada ustaz untuk kita berkongsi berkenaan dengan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ia mendatangkan kebaikan, mudah-mudahan ia mendatangkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menjadi dalil dan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berada di alam barzah buat kali yang pertama. Jadi insya-Allah kupasan kita ataupun daurah kitab kita, program secara talaqi kita berkenaan dengan kitab puasa, iktikaf dan zakat fitrah. Jadi alhamdulillah, kuliah kita setiap daripada hari Khamis selepas daripada menunaikan solat fardu Isyak, insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya untuk memenuhkan tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat. InsyaAllah kalau jika tidak ada apa-apa mudarat, musyakah, apa-apa urusan, kita akan bermula jam 9 malam. Kalau tak ada apa-apa urusan lah. Sebab talaqi ni, untuk pengetahuan ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kalau boleh ustaz nak sampaikan secara macam mana ustaz mengaji, macam mana ustaz belajar. Setakat mana untuk memberi kefahaman kepada ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, semacam mana yang ustaz faham, macam itulah kita cuba nak share. Kalau boleh kita tak nak terlalu laju, kadang-kadang catitannya, kadang-kadang dobetnya, kadang-kadang kita panggil sebagai satu info-info tak dapat kita nak tulis. Kerana pertama, daurah yang kita lakukan, kitab yang kita jalankan, memang niat utama kita untuk khatam. Tetapi yang paling penting, biar kita masuk dalam keadaan ibadah kita, biar dalam keadaan berilmu. Jadi insyaAllah minggu hadapan, sekali lagi Khamis malam Jumaat, kita akan muzakarah, kita akan buat daurah kitab secara talaki ini.
Dan di sinilah kuliah yang kita akan jalankan selepas daripada solat fardu isya. Baik, sebelum ustaz memanjangkan kalam ustaz, eloklah rasa ustaz sekali lagi ustaz terangkan sedikit sebanyak latar belakang ustaz sebelum daripada kita memulakan pengajian kita. Tak apa, mana-mana jemaah yang masih lagi belum makan malam, santai-santai, insyaAllah kita akan mulakan secara orang panggil slow lah, perlahan-perlahan pengajian kitab kita. Yang mana belum ada kitab boleh ambil di hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita. Kitab di hadapan, ada kitab yang berbentuk tulisan Rumi dan ada kitab yang berbentuk tulisan Jawi. Nah, mana-mana pun boleh, tidak ada masalah. Cuma dalam kitab Rumi itu tadi tidak sesempurna semacam mana kitab Jawi. Maksudnya kitab Rumi ni tadi dia ada dua topik saja. Dia ada puasa dan i'tikaf. Tapi kalau kitab Jawi dia ada empat topik. Pertama puasa, yang kedua i'tikaf, yang ketiga zakat fitrah, yang keempat siapakah orang yang layak menerima zakat fitrah. Kan? Hari ni kadang-kadang kita nak bayar zakat pergi cari anak yatim. Anak yatim bukan zakat fitrah. Anak yatim tak termasuk daripada golongan asnaf. Kita pergi cari ibu tunggal. Ibu tunggal bukan 8 asnaf yang dimaksudkan oleh ulama. Ha, ni kita nak bahas. Nah, tapi kalau anak yatim itu tadi dia fakir, dia diberikan zakat atas jalan fakir, bukan dia diberikan zakat atas jalan anak yatim. Kita kena faham kat situ. Jadi kitab Rumi, kitab Jawi kita ada 4 topik. Kitab Rumi kita ada 2 topik. Tak apalah, setakat mana yang kita dapat belajar, setakat mana yang kita dapat muzakarah, kita dapat talaki, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepahaman kepada kita. Baik, diberi nama Ustaz Muhammad Nazri bin Muhammad Nasir. Kali kedua kalau tak silap ustaz hadir. Sebelum ni kuliah maghrib, jadi malam ni Allah Ta'ala berikan kekuatan kita sambung kuliah kita secara berkitab. Alhamdulillah ustaz menetap di Ampang, Selangor, dan tadi pun datang daripada sana, daripada Ampang. Mudah-mudahan insyaAllah ustaz mengharapkan sangat-sangat kepada jemaah-jemaah yang hadir saat ini untuk buat hebahan berkenaan dengan kuliah kitab kita secara talaki Khamis malam Jumaat selepas Isyak. Dan juga ustaz sangat-sangat berharap yang mana ada kitab, yang mana bawa kitab kita lah, kita sebut kitab lah, ikutlah nak panggil buku ke kitab ke, kita sebut kitab lah. Mudah-mudahan tolong jaga kitab kita ni. Sebab orang wakaf, orang infak, orang sabil. Jadi orang yang sabil, orang yang sedekahkan kita punya bayaran, orang yang tolong berikan kepada kita, dia nak kita mengaji kalau boleh. Tu konsep dia. Kan? Waktu kita dulu, ni ada orang infak, ni ada orang bagi-bagi. Kalau boleh, kita dapat gunakan dengan sebaik mungkin. Dan sebelum ustaz nak masuk perbincangan kita, sambil-sambil kita santai, kalau boleh, sebab Nabi SAW bersabda, al-adabu fauqul ilmi, adab lebih daripada belajar. Pandai pun kalau tak ada adab tak guna. Okey, adab pertama penting. Kalau boleh, kitab kita ni jangan letak bawah daripada pinggang waktu berjalan. Dan jangan konyok-konyokkan macam kita buat beli sok khabar tu. Kan? Konyok-konyok, tepuk awak ni. Tepuk macam tu. Kalau boleh jangan. Kan? Kitab kita ni biar kita buat dalam keadaan sempurna. Saja ustaz pakai plastik ni. Ni plastik ni. Saja je kita photostat macam tu. Supaya mudah, tak kotor dan sebagainya. Kalau boleh jangan letak bawah daripada pinggang. Waktu kita berjalan tu. Dan jangan kita konyok-konyokkan. Kitab kita jaga elok-elok, ada rezeki, ada masa, kita boleh sampaikan kepada orang lain. Anak beranak kita ke dan sebagainya. Dan yang keduanya, adabnya kalau boleh. Kalau boleh, bawa pen dan kertas kalau boleh. Catatan lah, kitab dah ada dah, kita tulislah dalam kitab ni. Kan? Yang pertama, yang paling penting, kita bawakan pen kita sebagai catatan. Dan yang ketiga, kalau boleh juga, benda ni tak jadi haram pun. Kalau buat tu. Tapi janganlah kita buat benda yang tak sepatutnya. Bawa masuk dalam tandas ke, ada ayat-ayat suci Quran. Yang pertama, jangan letak bawah daripada pinggang. Kalau boleh ada file ke, ada bag ke, ikutlah macam mana pun.
Yang kedua, kalau boleh bawa pen. Dan kalau yang ketiga, insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, masuk dalam pengajian kita kalau boleh dalam keadaan berwuduk lah. Nah, kalau kuliah maghrib isyak biasa dia wuduk. Tapi kot-kot ni dah lepas ni, kadang-kadang tadi dah terkencing ke, dah terkentut ke, misalnya contoh. Kalau boleh biar kita dalam keadaan berwuduk. Tak apa, tak ada masalah. Ha? Kita santai-santai. Baik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, Rasul Ustaz, boleh dah kita mulakan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Baik, yang ada kitab Jawi kita tengok sama-sama di depan. Risalah pada menyatakan puasa, i'tikaf dan zakat fitrah. Kalau dalam Rumi dia tulis risalah pada menyatakan puasa dan i'tikaf. Tak apa, tak ada masalah. Risalah. Ustaz, kenapa kita panggil risalah? Kan ni kitab. Perbezaan kata ulama, kalau risalah dia cerita bab tu je. Kalau kata puasa, dia cerita bab puasa je. Kalau cerita i'tikaf, dia cerita bab i'tikaf je. Dia takkan pergi ke lain. Tapi kalau kitab selalunya mengandungi empat robok. Ha, tu dia. Tak apalah, kita nak panggil kitab pun tak apa. Kita nak panggil risalah pun tak apa. Tapi kalau daripada sudut asasnya, kalau orang kata risalah, risalah bab solat, cerita solat je lah. Bab mandi wajib tak ada, bab haid nifas tak ada, bab masuk masjid dalam keadaan berwuduk tak ada, dia cerita bab solatnya. Kalau risalah, kita katakan seperti itu. Tetapi kalau kitab, biasanya dia ada empat robok. Dia ada cerita bab muamalat, jual beli kita, kena akad jual beli kita. Saya jual, saya beli, saya bayar, saya terima, saya sewa. Ah, tu contoh satu. Yang keduanya ada bab jinayat. Apa bab jinayat? Bab rotan. Orang yang berzina sudah merasai wati yang halal, dia dah berjima, kena berapa rotan? Orang yang minum arak, berapa rotan? Dia panggil jinayat, hukum yang kedua ataupun bab yang kedua. Yang ketiga, munakahat. Munakahat apa? Nikah kahwin. Ada yang rujuk, ada yang cerai, ada yang taklik, ada yang khuluk, ada yang nak tebus talak dan sebagainya. Maka orang panggil munakahat. Itu orang panggil kitab. Dan yang keempat, ibadat. Solat kita, taharah kita, mandi wajib kita, hadas besar kita, hadas kecil kita. Itu orang panggil kitab. Dia empat romok, tebal sikit. Okey? Ha, jadi kalau macam kitab kita ni, orang panggil risalah lah. Tapi tak apalah, kita nak panggil kitab puasa. Eh, lepas insya hari Khamis malam Jumaat tu, ustaz mana mengajar tu? Ustaz Nazri, ajar bab apa? Ajar bab puasa. Kan kita nak masuk puasa ni, kitab ada tak kitab? Ha, tak apalah. Jangan kitab tak ada, risalah ada. Mengamuk nanti kawan tu. Kan? Lebih kurang lah tu, kitab dan risalah. Baik, daripada kitab Matla'ul Badrin, ambil catatan, bawa keluar. Nah, kitab Matla'ul Badrin ni empat rubuk lah tuan-tuan. Nah, kalau tak mengaji, tak bertalaki, memang tak boleh baca. Macam kata Tuan Haji kita tadi, ustaz, kitab Jawi ni ustaz, titik tak ada, koma tak ada, nombor tak ada, semua tak ada ustaz. Ha, betul. Tu sebab kelebihan kita belajar kitab Jawi ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dia tak boleh baca. Dia kena bertalaki, kena duduk, ha, baru boleh. Macam kitab-kitab yang kita ada ni, kita boleh baca nombor 1, nombor 2, atas kefahaman kita. Bila atas kefahaman kita, kadang-kadang ada orang faham macam ni, kadang-kadang ada orang faham macam ni. Macam baru-baru ni lah, ada orang datang jumpa ustaz, bergaduh. Ustaz, kunut kena buat ustaz pagi subuh. Yang kawan ni pula, ustaz, siapa buat kunut masuk api neraka, kata dia. Kulla bida'atin dalalah wa kulla dalalatin finna. Bergaduh dua orang depan saya. Saya kata, jangan bergaduh. Ustaz, ustaz, kami dah tak bergaduh dah ustaz sekarang. Alhamdulillah ustaz. Saya pun tanya, kenapa dah tak bergaduh? Kerana kami sekarang ustaz, sama-sama dah tak semayang subuh ustaz. Bagus. Kan? Kan? Ha, elok-elok bergaduh sebab kunut benda kecil je. Kan? Tapi sekarang dah tak bergaduh sebab apa? Sebab sama-sama dah tak semayang subuh. Teruk benar lah perangainya tu tuan-tuan. Nah, jadi kita belajar dalam kitab ni tuan-tuan, ulama' karangkan kepada kita, kita tak boleh baca-baca. Nah, tu yang baca-baca tu macam-macam faham. Kalau dalam kitab Hikam tu, apabila sampai makamnya tidak payah solat. Ah, tak payah solat, tak solat lah.
Kan? Tak payah solat tu dengan makna dah tak sukar masuk angkat takbir, ingat terus pada Allah Ta'ala. Tu maksud dia. Tapi kita faham lain. Baik, jadi dalam kitab ni dia nak ceritakan berkenaan dengan bab bab puasa. Okey, sama-sama kita tengok. Kalau kitab Rumi ni, dia ada tulis kata penghantar dululah. Nah, hamba mulai risalah ini dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang amat pemurah. Nah, yang lagi amat mengasihani. Tak apa, itu kita abaikan. Nanti ada rezeki kita ulang balik. Cuma kita nak terus masuk kepada bab puasa. Yang mana kitab Rumi buka muka surat 3. Yang mana kitab Jawi buka muka surat 2 depan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dalam apa sahaja kelakuan kita buat, benda yang baik, benda yang mendatangkan manfaat, benda yang membawakan kepada kita dekat kepada Allah, jangan luput di bibir kita kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda di dalam hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Maksudnya, tiap-tiap amalan dan pekerjaan yang kita buat, kita senyap. Naik kereta, mulut pun berat nak sebut Bismillah. Pakai baju daripada belah kanan pun berat nak sebut Bismillah. Keluar daripada masjid, nak datang masjid, keluar nak cari rezeki, nak masuk daripada rumah, nak basuh pinggan, apa sahaja kelakuan kita, kita berat nak sebut Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa aqta, nescaya terpotong barakah, hilang keberkatan tu. Kalau kata hari ni pergi kerja sebagai seorang petani, adat kata 50 ekor ikan dapat, tapi dapat juga pada hari tu tetapi dimakan oleh kucing. Itulah nak buat contoh, kan, tak dapat bawa balik. Maka kalimah Bismillahirrahmanirrahim gunakan 24 hours. Nah, tetapi ada tempat-tempatnya jangan digunakan. Antaranya mana? Antaranya nak keluar daripada tandas. Baca doa ustaz, nak keluar daripada tandas. Ya, tapi dah keluar tu baru baca. Kerana dalam tandas kita tak boleh sebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah keluar nanti baru baca. Ataupun satu lagi, kaki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa? Orang yang tegar hisap rokok. Kan? Ambil rokok sebatang, ambil lighter, auzubillah, auzubillah terus. Nah, tak ada bismillah, auzubillah minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Pap. Nah, itu jangan duk buatlah benda yang makruh, sebilangan ulama kata haram. Nah, tapi benda yang kita duk buat ni, masuk masjid, nah, apa sahaja bismillahirrahmanirrahim. Apakah di sebalik rahsia yang tersirat daripada Bismillahirrahmanirrahim? Translate in Malay, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Anak kita tanya, abah, apa Allah Ta'ala pemurah tu? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab kita Syafi'i, wajib kena baca Bismillahirrahmanirrahim di dalam keempat-empat sembahyang. Kalau kita sembahyang 4 rakaat, kalau semayang kita 3 rakaat, mesti kena baca wajib Bismillah. Kalau kata subuh 2 rakaat sunat, apa sembahyang sekalipun, Bismillahirrahmanirrahim wajib dalam mazhab kita. Kerana Bismillahirrahmanirrahim sebahagian daripada Al-Fatihah. Adapun Maliki, Hambali dan Hanafi, dia tidak ada masalah Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita Bismillahirrahmanirrahim mesti kita kena baca di dalam bab sembahyang. Jadi apakah yang kita faham di sebalik rahsia kalimah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang? Allah Ta'ala murah macam mana ustaz? Tulis sikit dekat kitab tu, kalau ada pen ataupun ada kertas, pemurah ni tulis sikit dia sifat bangsa dunia. Tulis dulu. Bukan kita kata Allah Ta'ala ni ada dalam dunia. Tak, bukan. Tulis dulu. Ar-Rahman tu dengan makna Allah Subhanahu Wa Ta'ala pemurah tu bangsa dunia. Ar-Rahim pula sebelah tu
Yang Maha Penyayang, tulis sikit yang bangsa akhirat. Tulis gitu. Ini ulama Fatani bahas lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pemurah Allah Ta'ala ni ustaz sebut apa? Bangsa dunia. Murah macam mana ustaz Allah Ta'ala ni? Baik, kita renung sekejap. Cuba kita tengok orang non-muslim. Satu-satu agama yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha, agama Islam. Tapi kenapa orang non-muslim ustaz, minta maaf lah, kita tengok Yahudi, kita tengok Nasara, kita tengok Majusi, kita tengok agama apa sekalipun ustaz, dia boleh je makan ustaz, boleh je minum ustaz. Bahkan kalau kita tengok rumah-rumah dia besar pula, kereta dia pakai besar, walhal dia syirik pada Allah Ta'ala. Dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah, dosa syirik, tidak akan diampunkan oleh Allah. Ulama bahas dalam sikit, tidak diampunkan itu pun sekiranya dia tak sempat bertaubat. Kalau dia syirik, dia sempat bertaubat, insya-Allah akan diampunkan oleh Allah. Tapi zina, orang minum arak, orang main judi, dia mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, tapi dia masih Islam. Kata ulama, dia akan dibakar dulu di dalam api neraka Allah. Selesai dia punya kes, dia tetap akan masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nak duduk dalam api neraka Allah ni tak tahan azab ni. Tapi macam mana pun seorang Islam, seorang Muslim, walaupun maksiat dia banyak sekalipun macam mana, sehingga kan Nabi ibaratkan seperti buih-buih di lautan, selagi mana dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yes, dia akan tetap masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi kalau dia syirik, sorry. Tuan-tuan, orang non-Muslim hari-hari sembah berhala, hari-hari sembah colok, hari-hari sembah patung, hari-hari sembah api, hari-hari sembah selain daripada Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala bagi dia minum? Kenapa Allah Ta'ala bagi dia makan? Kenapa Allah Ta'ala bagi rezeki anak pada dia? Kenapa Allah Ta'ala bagi tempat tidur enak-enak dan sebagainya? Kenapa Allah Ta'ala bagi pakai kereta pada dia? Sebab inilah dinamakan pemurah Allah Ta'ala. Dia meratai. Siapa sahaja yang usaha, siapa sahaja yang ikhtiar, selagi mana dia cari rezeki, soal agama dia bubuh nombor dua, dia akan dapat, tak ada masalah. Ini kata pemurah Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW beritahu, kalaulah ada dunia ini tadi, harga, nilaian di sisi Allah SWT, Nabi beritahu pada kita, nescaya satu gelas air pun tidak akan diberikan oleh orang kafir untuk minum. Nah, sebilangan ulama' kata bukan satu gelas, bukan satu kali minum, satu titik air pun Allah Ta'ala tak izinkan orang kafir untuk minum. Tapi tuan-tuan lihat hari ni, kan, berapa ramai orang non-muslim daripada kita kaya-kaya, bahkan kadang-kadang jadi doktor, jadi pakar bagian-bagian. Tak apa, dia usaha yang mana dia rasa dia ni tadi nak berjaya, dia usaha. Inilah sifat pemurah Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok daripada satu sudut yang lain pula, orang tak solat. Boleh je ustaz, rezeki dia berlambak-lambak sampai yang tak tahan ustaz, bini pun tiga orang, kuang hasam betul. Kan, ustaz pun bini tak ada tiga orang, baru seorang. Dia tak solat ustaz, hari-hari pergi pasar nampak pakai seluar pendek ustaz. Nah, orang yang asy ustaz, minta maaf lah ustaz, saya bukan nak aibkan dia ustaz. Nah, kalau hari-hari saya tengok dia balik pukul 2-3 pagi ustaz, jiran saya balik mabuk ustaz, tapi rezeki dia ustaz, ya Allah, kereta besar, rumah besar, ada PA pula, ada security guard pula, ya Allah ustaz. Walhal dia asy, dia orang yang duduk dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, kenapa dia boleh rezeki ustaz? Itulah dikatakan pemurah Allah Ta'ala. Dia usaha, dia dapat. Tetapi daripada satu sudut yang lain, jom kita tengok perkataan Ar-Rahim, penyayang. Bila kata penyayang dekat sini, nisbah akhirat. Mana dalil dia? فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Allah Ta'ala kata apa? Engkau buat sebesar zarah
kebaikan saja, engkau akan dibalas di akhirat. Tapi engkau buat sebesar zarah keburukan sekalipun atas dunia, aku akan balas dekat akhirat. Di sinilah baru termaktubnya sifat penyayang Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir takkan Allah taala nak bagi masuk di dalam syurga. Nah, Allah Subhanahu wa taala tak bersalahan dengan janji dia. Tapi daripada sudut i'tiqad, tuan-tuan mengaji kitab banyak lagi daripada saya. Mengaji kitab Zuhratul Murid, mengaji kitab Misbahul Munir, mengaji kitab besar-besar Faridatul Faraid. Daripada sudut i'tiqad, orang kafir pun kalau kata Allah taala nak bagi dia masuk syurga, dia boleh masuk syurga. Orang yang taat perintah Allah kalau kata nak masuk api neraka pun boleh, sebab kita ni hamba kepada Allah taala. Hamba Allah taala nak buat apa-apa pada kita boleh. Macam kita lah ada sebiji motor, motor tu nama kita, kita beli atas rezeki kita, dunia kita cari belaka-belaka kita punya. Kita nak buang motor kita dalam longkang pun boleh, orang tak pernah salahkan, memang hak kita. Kita nak bagi pada anak yatim pun boleh, kita nak buang dia, kita nak bakar dia, kita nak sepak, semua boleh, sebab itu adalah milik kita. Macam itulah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, tetapi ingat, janji Allah Subhanahu wa taala tak bersalahan. Orang buat baik, aku akan balas baik. Orang buat jahat, aku akan balas jahat. Jadi itulah secara ringkas, tuan-tuan. Sebenarnya panjang nak bahas berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim saja, tuan-tuan yang rahmati Allah, terlalu panjang. Nah, banyak cerita-cerita hikayat ulama, sehinggakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini saja, tuan-tuan yang rahmati Allah, seseorang diberikan karamah. Apa karamah? Kelebihan yang ada atas pada diri dia. Kelebihan macam mana? Dia panggil ulama. Ulama kalau ada kelebihan, orang panggil karamah. Rasul, dia ada kelebihan, orang panggil mukjizat. Nabi, dia ada kelebihan, orang tak panggil mukjizat, orang panggil irhaus. Itu Nabi. Dia beza. Nabi bagian, Rasul bagian, ulama bagian, orang yang asli bagian, orang kafir ada kelebihan, dia panggil sihir, dia ada bagai-bagai. Nah, jadi kalau Nabi dia ada kelebihan, orang panggil irhaus. Contoh, sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul pada usia 40 tahun, Nabi berdagang daripada kota Mekah pergi ke kota Syam. Nabi bawa barang dagangan, awan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada panas. Itu kelebihan Nabi, orang panggil irhaus. Setelah diangkat menjadi rasul, boleh keluar air-air celah jadi Nabi. Nabi boleh membelahkan bulan terbahagi kepada dua. Nabi boleh sembuhkan orang penyakit sopak. Nabi boleh sembuhkan penyakit juzam dan pelbagai lagi. Maka karamah di antara kelebihan boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan hanya kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dia mampu berjalan di atas air. Kelebihan pada dia. Nah, karamah. Tapi tuan-tuan jangan duk buat mengaji malam ni dengan Ustaz Nazri, balik nanti cari sungai Bismillahirrahmanirrahim, lalu atas air, mampus tenggelam dalam tu. Jangan duk buat, tuan-tuan. Nah, aku lama elok-elok ada tauliah nanti kang, jais tarik pula tauliah nanti kang. Jangan duk buat. Nah, ni nak cerita kita belajar kelebihan seseorang, dia ada kelebihan. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum puasa. Ini suatu kitab lah, tak apalah, kitab ke risalah ke tidak ada masalah. Bermula wajib puasa Ramadan. Nak kata bila yang wajib? Sekarang Ustaz, saya nak puasa Ramadan. Tak boleh. Nah, alim macam mana pun, Ustaz hari ni saya rasa this year, Ustaz, saya rasa semangat lah Ustaz. Kenapa? Saya nak awalkan puasa saya. Kenapa? Ramadan saya tak nak puasa, saya nak buat awal-awal. Rejab saya nak puasa. Kau jangan buat gila. Nah, macam solat lah, belum masuk waktu lagi. Ustaz, pukul apa sekarang? Pukul 11 pagi. Ustaz, hari ni saya rasa semangat lah. Kenapa? Nak semayang zuhur lah Ustaz, pukul 11. Tak boleh. Nah, macam mana alim kita ke, semangat kita ke, dia belum masuk waktu lagi, orang tak panggil semayang zuhur. Macam ni lah. Nah, belum lagi kita katakan Ramadan tu sampai, kita nak puasa Ramadan. Tak boleh. Nah, dia ada waktu dia. Semua kita punya jadual ibadat kita, semua ada waktu. Nak pergi tunaikan haji,
nak pergi buat umrah bagian-bagian, nak puasa bulan Ramadan, nak mandi wajib. Tak boleh suka-suka mandi wajib. Ustaz, saya duk berasa was-was lah ustaz, hari-hari saya benda wajib. Jangan. Nah, ada orang pernah datang jumpa saya, dia duk fikir-fikir pakai logik akal dia. Ustaz, bukankah kita mandi wajib hari-hari ni bagus, kita bersih? Itu yang datang was-was nanti, itu yang datang syak nanti. Dia menangis depan saya, jumpa di hotel di Palma Shah Alam, lepas saya kuliah di Coffee House Rumbia di Shah Alam ni, di hotel di Palma. Dia setiap hari Jumaat lepas pukul 9 malam dia ada santai-santai, duduk meja depan kuliah, orang minum sambil santai-santai. Sambil kita berkuliah, tetamu-tetamu yang datang, dia orang boleh ambil lah makanan-makanan. Itu kelebihan hotel di Palma Shah Alam, di Islamik lah. Lepas habis daripada ustaz kuliah pukul 10 malam, seorang perempuan datang jumpa ustaz, menangis-menangis. Ustaz, saya tak tahu boleh tak ustaz tolong terangkan saya macam mana mandi wajib sebenar. Untuk pengetahuan ustaz, saya setiap kali mandi wajib 3 jam saya mandi wajib. La ilaha illallah. Ha ni tuan-tuan. Nah, 3 jam mandi wajib. Nabi mandi wajib satu gantang ya, 3 kilo je. Ya. Dia mandi wajib 3 jam. Tak tahulah ustaz, saya bila keluar daripada bilik air, saya rasa kat sini tak kata, saya rasa kat sini kata. Sampaikan malam-malam suami saya pegang saya, saya kata, "Abang, jangan, nanti mandi wajib 3 jam." Marah dia tuan-tuan. Nah, ini kena faham ni. Nah, macam mana kita belajar? Nak kata semangat kita mengaji, macam mana cara kita memahamkan hukum hakam tu kena solid, kena power. Bermula wajib puasa bulan Ramadan dengan sebab sempurna bulan Syakban. Settle bulan Syakban, esok tu masuk Ramadan. Dia tak boleh dalam hari yang syak 29, 30 Syakban tiba-tiba nak puasa. Jangan. Tengok dulu mana 30 hari. Dalam kalender Islam dia ada dua saja tarikh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Sama juga 12 bulan. Dalam Masihi pun sama, Januari hingga Disember 12 bulan. Tapi Januari hingga Disember dia ada 4 tarikh. 28, 29, 30, 31. Betul? Kadang-kadang Februari 28. Kadang-kadang ada Februari 29, kadang-kadang Mac ada 30, kadang-kadang ada Januari 31. Ikutlah. Tapi dalam kalender Islam dia ada dua saja tarikh. 29 dan 30. Dia tidak akan ada 28, dia tidak akan ada 31. Tidak akan ada. Dua saja. 29 atau 30. Jadi sempurnanya bulan Syakban, tengoklah pada anak bulan tersebut bulan tu, 29 ke ataupun 30. Sebab tu kiraan ulama, kalau 15 tahun kita kira daripada kalender Masihi usia kita, sebenarnya kita dah 16 tahun ikut kalender Hijrah. Ustaz ulang balik. Contoh, kita lahir tahun 2000. Sekarang 2015. Saya akan katakan tuan-tuan usia berapa? 15 tahun lah ustaz. Saya lahir tahun 2000, sekarang 2015, 15 tahun lah ustaz. Betul, tak ada masalah. Tetapi kalau ikut kalender Islam, kalender Hijrah, tuan-tuan yang 15 tahun tadi tu sebenarnya sudah 16 tahun ikut kalender Islam. Sebab dia ada dua tarikh saja. Dia tak drag panjang. Kalau dalam kalender Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalender KP, kalender Masihi kita, dia panjang. Tuan-tuan naik usia 30 tahun, sebenarnya usia tuan-tuan 32 tahun ikut kalender Islam. Dia 15 15 15. Tuan-tuan naik 45 tahun sekarang, sebenarnya usia tuan-tuan dalam Islam 48 tahun. Dia 15 tahun tu naik 1 tahun, maksudnya 16 tahun. 30 jadi 32, 45 sebenarnya 48, dan tambah lagi. Nah, tapi tak ada masalah lah. Sebab tu saya syorkan, kalau dapat anak, kalau dapat cucu, tulis dekat surat beranak tu ikut kalender Islam. Tak apalah, anak kita lahir 12 hari bulan 5 2019, tak apalah, buat catatan dekat tepi tu sikit, tulis hari ni berapa bulan, 7 Rejab 14 40 contoh. Ha, tulis
supaya kita tahu anak kita lahir dalam bulan Islam berapa bulan. Kalau tanya tuan-tuan ni, kadang-kadang tuan-tuan tak tahu berapa birthday. Birthday tahulah, 11 hari bulan 2 ustaz, tahulah. Tapi kalau dalam klinik Islam saya tanya tuan-tuan, mungkin ada yang tak tahu. Nah, alhamdulillah saya lahir bertepatan dengan hari kelahiran junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal. Kena tengoklah tuan-tuan punya, kaji balik. Okey, baik, habis. Jadi 30 hari atau melihat akan anak bulan. Pada orang yang melihat akan dia akan anak bulan. Kalau orang yang dah nampak anak bulan, biasa tak adalah zaman kita. Zaman kita hari ni Allah Ta'ala bagi mudah sangat. Cukup dengan ada satu orang pakar yang kita sangat-sangat percaya pada dia, sama ada besok ataupun bila akan Ramadan, biasa kita akan tengok di TV, betul? Settle masalah. Ni cerita kita belajar kitab ni, dulu TV tak ada. Teknologi tak ada. Memang semua kena duduk dekat persisiran pantai, tengok macam mana bulan. Ada ataupun tidak. Itu kata. Nah, jadi benda ni sekadar kita mengaji dulu di awal untuk kita tahu. Dan melihat akan bulan, pada hak orang melihat akan dia akan anak bulan. Nak tengok peredaran masa berdasarkan bulan lah. Januari, Februari, Mac ataupun Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tapi nak kira waktu solat ikut matahari. Tu kita kena set. Nak berubahnya, hari ni satu Muharram ke ustaz? Hari ni dua Rejab ke ustaz? Hari ni tiga Rejab ke? Dia ikut bulan. Masuk lepas Rejab pula ustaz, Syakban. Sempurna dah ustaz, kita katakan bulan Rejab. Dia ikut bulan. Kalau waktu solat ikut matahari, subuh terbit fajar saddiq, zuhur tergelincir matahari, asar panjang bayang qadar segala, maghrib terbenam matahari, isyak hilang syafaq merah. Dia berdasarkan matahari. Tapi ni tak apalah tuan-tuan, kita belajar untuk pengetahuan kita dulu. Dan jika fasik ia sekalipun. Apa fasik tu tuan-tuan? Fasik ni orang yang mengekali dosa besar, mengekali dosa kecil dan membuat dosa besar. Fasik. Kalau dalam bahasa Arab, mudah sebut bahasa Arab lah tuan-tuan, panjang bahasa Melayu ni. Nah, bahasa Arab ni dia panggil al-khuruj li ta'atillah. Keluar ketaatan kepada Allah. Contoh fasik, dia Islam tapi hari-hari tak menutup aurat. Dia cari rezeki sebenarnya dalam berdosa. Pergi kerja tak tutup aurat. Contohlah kita buat tak tutup aurat ni apa? Tak pakai tudung. Ataupun pakai tudung tapi ketat sangat, ataupun jarang sangat, ataupun terlalu singkat. Buat contohlah tu. Maka kedudukan dia itu tadi dipanggilkan fasik, tak menutup aurat. Satu. Yang kedua, dia buat dosa besar. Apa? Solat pun tak. Solat jangan main-main tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi satu hadiah kepada khusus Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bulan dia, bulan Rejab. Itu kita panggil Isra' wal Mi'raj. Kenapa Rejab? Ra jim ba, ra Rasulullah, jim Jibril, ba buruk, bertepatan dengan Rejab itu tadi. Perkataan Rejab ini tadi sama dengan teamwork Rasulullah, Jibril, buruk. Teamwork waktu dapat hadiah paling istimewa. Tidak ada nabi-nabi lain pernah Isra' wal Mi'raj. Tak ada. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaakob, apa nabi sekalipun tidak ada Isra' wal Mi'raj. Tetapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus kepada Isra' wal Mi'raj, naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terima satu amanah, satu hadiah, satu benda yang sangat special. 50 waktu sehari semalam untuk solat fardu. 50, fikir bodoh-bodoh akal kita, every 20 minit satu fardu. 20 minit satu fardu. Tidur pukul 3 pagi, 3.20 kena bangun dah. Tapi disebabkan kelebihan Nabi kita, sebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu umat aku, umat Nabi Muhammad ni tak mampu, dikurangkan kepada 5. Tapi 5 pun berapa ramai orang tak buat.
5 pun hari ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sambil lewa saja, ustaz, kalau ada masa saya solatlah ustaz, kalau tak ada masa nak buat macam mana? Itu dipanggilkan fasik. Dia tak jatuh kupur. Dia orang yang tak solat ni yang ada kita dengar ustaz kata, tak solat kafir, tak solat kafir. Dia perpanjangan perbahasan ni panjang. Yang kata kafir itu, dia mengingkari tentang wajib sembahyang. Itu baru jatuh kafir. Kita tanya dia, abang kenapa tak sembahyang zuhur? Ustaz, malas lah ustaz. Okey, kalau malas ustaz nak tanya sikit, zuhur ni apa hukum dia? Sembahyang zuhur. Alah ustaz, sunat dia. Yes, jatuh murtad wal a'yazubillah min zalim. Tapi dia tak sembahyang, tak solat. Tapi tanya dia, apa sembahyang solat fardu maghrib hukum dia? Ustaz, wajib tu ustaz, mana boleh tak sembahyang? Tapi dia tak sembahyang. Dia tak jatuh kafir, dia duduk dalam keadaan fasik. Tapi dia mengingkari tentang kewajipan. Isyak ni ustaz, alah, lebih-lebih kurang je. Tak buat pun tak apa ustaz. Kalau dia ada masa buat lah. Yes, jatuh murtad. Tetapi selagi mana tak mengingkari tentang wajibnya solat, dia tak solat tapi dia tak ingkar, itu orang tak panggil jatuh kafir, dia hanya fasik. Ini cerita dia. Dia nampak anak bulan, dia tak sembahyang. Tetap kita katakan kena percaya juga cakap dia, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Kerana apa? Dia nampak depan biji mata kepala dia. Atau sabit, atau tetap melihat bulan pada hukum syar'i. Sabit ni apa? Qadi. Ni biasa ada di zaman kita. Kita tak tengok dah tepi pantai, kita tak duduk tepi pantai. Kita hanya berdasarkan orang yang kepercayaan. Kalau bahasa kita panggil apa Permohonan raja-raja. Kan? Kat TV tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan ini saya memaklumkan, kan? Yang nak raya tu lah. Hamba Allah yang sama juga tu. Orang panggil apa? Permohonan raja-raja. Saya tak pastilah nama dia. Tapi kita berdasarkan di TV. Berdasarkan daripada orang panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu lantikan daripada sultan minta tolong kepada orang-orang ni tadi untuk umumkan di seluruh rakyat Malaysia bagian-bagian tarikh puasa. Cukup memadai dengan kepercayaan itu, kita puasa Ramadan. Cukup. Ini biasalah. Kadang-kadang ustaz kata kena lihat anak Ramadan, anak bulan Ramadan. Saya tak nampak pun ustaz anak bulan Ramadan. Nah, mana ada teleskop lah apa bagailah. Cukup dengan di dalam televisyen yang orang kepercayaan membuat pengumuman daripada orang Islam kita sendiri bagian-bagian hari puasa, maka cukup kita pakai. Ini dia. Atau sabit melihat bulan pada hukum syar'i dengan saksi yang adil. Adil. Nah, adil ni apa? Adil pada syahadah. Pertama sekali tuan-tuan, orang non-muslim dia baik macam mana pun tuan-tuan, kita kena bubuh satu perasaan, dia tidak adil daripada sudut syahadah. Kena bubuh. Bukan kita buruk sangka. Orang non-muslim ni tuan-tuan yang rahmati Allah, adil macam mana pun syahadah dia tak adil. Maksudnya dia tidak mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi adil yang kedua kata ulama, adil daripada sudut pengakuan. Dia lelaki. Nah, apa lagi? Kita katakan dia merdeka, dia bukan sahaya. Nampak? Ataupun dia ni tadi kita katakan dia ni tadi memang baligh, maka kita ambil dia sebagai orang yang kepercayaan. Maka boleh kita katakan aku tak nampak anak bulan Ramadan tapi aku percaya dekat engkau. Yes, kita pakai juga buah dia. Ini pada hak orang yang tiada melihat akan dia akan anak bulan puasa. Dia tak nampak tapi dia percaya. Contoh, saya percaya dengan Haji Zamani, saya percaya dengan Haji Khalil, saya percaya dengan Ustaz Bad. Ustaz Bad kata, ustaz besok puasa, confirm ustaz. Saya tak nampak anak bulan Ramadan tapi saya percaya kepada mereka, maka saya wajib berpuasa dan niat saya pada malam ini besok saya kena puasa Ramadan. Sambung lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 10:30 dah. Atau alamat atas masuk bulan Ramadan seperti ia seorang melihat akan kandil. Tulis sikit kandil dekat situ, pelita ataupun lampu yang dinyalakan. Macam satu-satu negeri dulu-dulu orang tak ada televisyen. Tak semua orang ada.
Jadi ada satu menara ataupun satu tempat yang kalau tekan saja switch tu, dia keluar satu lampu, dia keluar satu spotlight, dia keluar satu pelita, satu kampung akan tahu, ya, esok puasa Ramadan. Selain daripada bulan nak masuk Ramadan, pelita tu takkan dipasang. Dia jadikan sebagai satu dalil lah. Tapi jaranglah duk ada. Ada orang kata dekat saya di Terengganu. Masih ada lagi. Wallahualam di mana. Yang dipasangkan dia, dia kandil pada menara. Macam kita kubah lah. Kalau tekan saja Swiss tu, satu tempat semua nampak. Okey, Masjid Hasanah dah pasang dah spotlight tu. Kita semua tak ada televisyen. Kita dulu-dulu ni, orang susah-susah semua ni. Okey, masjid tu dah pasang pelita. Masjid tu dah pasang api. Masjid tu dah pasang bagian-bagian. Untuk menandakan kepada kita, yes, besok masuk satu Ramadan. Boleh juga kita pakaikan dalil tu. Atau didengarnya akan umpama bakar meriam. Ha, kan? Contohlah, nak buat contoh. Nak boom, tiga kali. Orang kampung tahu dah. Yes. Besok akan puasa bulan Ramadan. Nah, tapi biasa kita bakar meriam ni, main merecun ni nak raya. Kan? Ha, nampak? Tak adanya besok nak puasa Ramadan hari ni bakar meriam. Jaranglah tuan-tuan. Tapi ada setengah tempat macam tu. Ataupun ada yang lagi gendang ke. Gedung-gedung, biasa gedung-gedung ni kita kata solat. Ikutlah apa sahaja tanda dan barang sebagainya. Tapi sekarang kita tak adalah umpama bakar meriam ni, kan? Takut terbakar ke, takut melecur ke, kan? Orang Cina pernah tanya saya, non-Muslim. Ustaz, apa pasal orang Melayu kalau dia mau layar macam-macam kita dengar itu kes potong tangan lah, muka terbakar lah. Apa pasal lah? Saya pun jawablah, saya pun tak tahu. Tapi Cina layar, Cina layar plum, 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 itu bunyi-bunyi mercut, tak ada pun orang mati keluar surat khabar. Saya pun fikir betul juga Cina ni kata. Kenapa orang Melayu kita, orang Islam kita bila nak main mercut? Ustaz tahukah sebab apa? Dia sekolahkan saya pula. Dia kata apa? Orang Melayu bakar mercut selupa hantu. Kita bakal melecun mau halau hantu. Melayu main melecun selupa hantu. Kurang asam betul tuan-tuan. Nah, ni dia cakap dengan saya lah. Wallahualam dah dia bergurau ke apa ke. Daripada barang yang berlaku adat dengan dia. Biasa. Bangi biasa apa? Okey, buat pengumuman. Okey. Minta semua kedai-kedai tutup ataupun diam seketika. Minta masa 5 minit. Contoh. Nazir pasang speaker luar. Umumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekian-sekian hari bulan, bertepatan dengan jam sekian-sekian, dimaklumkan bahawa esok adalah bermulanya puasa satu Ramadan bagi tahun bagian-bagian-bagian. Dan diwajibkan kepada kita semua untuk berniat puasa pada keesokan hari. Ikutlah. Di tempat tu buat pengumuman ke? Tapi biasa kalau sekarang kita tengok televisyen menandakan masuk untuk kita berpuasa pada keesokan hari. Sekalian seperti hukum melihat akan bulan. Dan apabila melihat anak bulan pada satu negeri, nampak pula negeri ni bukan negeri Perak, bukan negeri Terengganu, bukan negeri Kedah. Negeri di sini yang dimaksudkan dalam kitab, ada qadi, ada hakim, ada qadi. Qadi Petaling Jaya, qadi Shah Alam. Orang panggil negeri ya tu. Tapi kalau macam kita faham, ustaz, Shah Alam PJ tu Selangor lah. Tak apalah, yang tu kita faham daripada sudut konteks orang panggil pemerintahan negara kita. Tak ada masalah lah. Cuma kita nak cerita dalam kitab kita, negeri ni tempat yang ada hakim. Hakim syariat Islam lah. Di Shah Alam ada ustaz, Ampang pun ada ustaz. Orang panggil negeri juga. Dan apabila melihat anak bulan pada satu negeri, nescaya wajib puasa ahli negeri yang hampir dengan dia dengan satu negeri tadi. Kalau kata PJ nampak, yes, Shah Alam pun kena juga. Nah, yang berdekatan, yang satu matlaknya, tulis sikit, satu matlaknya tu satu terbit ataupun terbenam matahari. Tulis sikit, satu matlak ni satu tempat terbit
atau satu tempat terbenamnya matahari. Tulis sikit. Tulis sikit. Satu tempat terbit atau satu tempat terbenam matahari. Titik. Sambung sikit lagi. Lebih kurang 32 minit dalam kiraan waktu solat. Lebih kurang 32 minit dalam waktu solat. Tulis sikit. Sebab tak faham nanti. Matlak ni macam mana? Yang kata negeri berhampiran ni, kena ikut juga negeri ni. Macam mana? Ustaz, Indonesia dengan Malaysia pun dekat juga ustaz. Tapi dekat tu nak faham macam mana? Ni kitab sebut. Dalam terbit matlak ni. Terbit matlak ni berapa? 32 minit. Okey, macam mana kita buat contoh? Kita buat contoh, kita dengan Sabah sudahlah. Kita punya zuhur pukul berapa? Katalah 1:30. Katalah 1:30. Biasanya Sabah Sarawak lebih 32 minit ataupun kurang 32 minit. Betul? Kadang-kadang zuhur di Sabah 12 suku dah masuk. Kita 1:30. Sebab tu dia orang buka puasa awal. Ingat tak dulu kalau kita tengok dekat TV buka puasa dulu? Saya ingat lagi kecil-kecil. Wih, Sabah 5:40 dah maghrib dah. Nah, Sabah 5:45 dah maghrib. Tanya ayah kita, Yah, boleh tak puasa dekat Selangor lepas tu buka dekat Sabah Sarawak? Boleh. Kita berada di tempat tu. Adakah orang Sabah Sarawak kena ikut dengan kita? Tak ikut. Sebab terbit matlak dia berbeza. Jauh daripada 32. Tapi kalau Selangor, mana lagi? Negeri Sembilan. Kalau beza, different pun 1-2 minit. Betul? Kita dengan Kelantan, kadang-kadang Kelantan zuhur 1:21, kita 1:24, 1:25. Masih dalam tempoh 32 minit ataupun tidak? Ya, dalam tempoh 32 minit. Kalau Negeri Sembilan puasa, Selangor pun kena puasa juga. Itu yang dikatakan dekat. Tapi kalau jauh, kita buat contoh dekat negara kita lah, Sabah Sarawak. Adakah Sabah kena ikut kita? Kita kena ikut Sabah? Tak ikut dah. Tak perlu ikut. Sebab perbezaan matlaknya itu tadi, lebih daripada 32 minit, kadar masuk waktunya, masuk waktu solat. Habis, kata dia. Nah, dengan negeri yang dilihatkan bulan itu, bersalahan negeri yang jauh, yang bersalahan-salahan matlak, tiada wajib puasa. Tak wajib lah. Orang Sabah tak wajib ikut kita. Walaupun kita puasa, tak ikut lah. Nah, sebab perbezaan Mekah. Oi, Mekah tu jauh ustaz. Nah, tolak 5 jam lagi sekarang ustaz. Tak ada. Sebab perbezaan matlaknya berbeza. Sebab tu bila masuk hari wukuf di Arafah, orang bergaduh. Ustaz, 9 Zulhijjah, Mekah belum Zulhijjah, belum lagi. Ataupun Mekah ni tadi dah lepas. Ustaz, kita nak ikut mana? Orang Mekah ustaz, dia dah raya semalam. Kita raya hari ni. Tuan-tuan jangan ikut tempat orang. Ikut matlak tempat tuan-tuan. Hari ni jangan ikut Mekah. Kalau ikut Mekah, tuan-tuan semayang pun kena ikut Mekah lah waktu juga. Sekarang baru pukul berapa Mekah? Pukul 10:30. Nah, tolak 5 jam. Silap-silap baru asar ke maghrib. Kita dah habis isyak lama dah. Jadi sebab tu jangan ikut tempat orang. Tempat orang berbeza, ikut tempat kita. Kita nak sembelih korban 10 Zulhijjah, kita puasa Ramadan, kita 1 Syawal, kita tengok anak bulan, semua dekat tempat kita. Jangan duk banding dengan Mekah. Sebab terbit matlaknya itu berbeza. Ada orang kata, oh, ustaz, kita kena ikut Mekah ustaz. Mekah belum hari raya Aidiladha lagi, kita tak boleh. Dah, jangan ikut Mekah. Sebab terbit matahari itu semua berbeza-beza, maka ikutlah di tempat kita. Macam inilah kita nak buat ibaratnya. Kalau puasa, Mekah belum puasa, kita dah puasa. Proceedlah. Nah, ataupun Mekah dia belum puasa, kita dah puasa. Sebaliknya, tak kisah. Maka ikut di tempat, di tempat kita. Dan dikehendaki dengan bersalahan-salahan matlak itu jauh antara dua tempat, sekira-kira jikalau dilihat bulan pada salah suatu daripadanya, tiada dilihat pada satu yang lain pada ghalib. Kalau contoh, negeri Selangor nampak anak bulan, negeri Sabah Sarawak tak nampak lagi anak bulan, maka Sabah Sarawak tak wajib untuk berpuasa semacam kita. Sebab apa? Ustaz dah ajar dah, Ustaz Nazri dah bagi tahu dah.
tengok lebih kurang 32 minit masuk waktu solat. Eh ustaz, Selangor dengan Negeri Sembilan dekat-dekat je ustaz, Zuhur kena ikut. Selangor tak nampak anak bulan, Negeri Sembilan nampak anak bulan. Yes, wajib kita kena ikut Negeri Sembilan sebab tidak ada different 32 minit. Mana lagi? Ikutlah tuan-tuan, kiaskanlah. Perak nampak, Selangor tak nampak, tapi perbezaan jarak waktu solat tak jauh dalam tempoh 32 minit. Kalau kata 1.20, kami 1.24, 4 minit perbezaan. Maka kita wajib kena ikut Negeri Perak, wajib kena berpuasa juga pada keesokan hari. Jadi insyaAllah kita berhenti situ dululah tuan-tuan. Nah, saya diarahkan pukul 10.30. Ni pun dah terambil masa tuan-tuan 10 minit. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada rezeki Khamis minggu depan. Sambung sekali lagi perbahasan kita. Bermula syarat bagi sah puasa itu beberapa perkara. Ni. Nah, yang pertama Islam. Orang non-Muslim. Macam saya ada tengok 3 tahun ke 4 tahun lepas. Ada seorang penyanyi, Jacqueline Victor. Nah, dia nak meraikan rakan-rakan artis Muslim yang lain berpuasa, dia pun berpuasa. Adakah puasa dia diterima oleh Allah? Tak terimalah. Tapi biarlah dia nak puasa. Untung-untung dia dapat hidayah, dapat taufik, tak apa. Nanti insyaAllah kita nak bahaskan pada minggu hadapan. Bermula syarat bagi sah puasa itu beberapa perkara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, Allah Ta'ala sihatkan tubuh badan kita. Mudah-mudahan ada rezeki, ada masa. Kita sambung pada next week, waktu yang sama, jam 9 malam. Segala yang baik itu datang daripada Allah. Yang salah dan silap daripada ustaz. Sekali lagi ustaz nak beritahu kepada tuan-tuan, kalau yang ambil kitab, tolong bawa nah. Tolong bawa sangat-sangat, sebab orang wakaf pada kita, orang infak pada kita, jaga elok-elok. Nah, sangat-sangat bernilai. Ni nyawa saya tuan-tuan. Nah, kalau tuan-tuan katalah saya punya duit ada berapa ratus ribu, kalau nak dibakarkan contoh ni, hilang duit saya sanggup ke hilang kitab saya sanggup? Saya jawab hilang duit lagi saya sanggup. Nah, cukup-cukup bernilai tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Walaupun kita tengok, alah, nipis je ustaz, tak ada apa-apa. Ilmu di dalam ni cukup menjagakan kita untuk kita masuk dalam ibadat kita, dalam bab puasa kita, dalam keadaan yang sah. Jadi ustaz ulang sekali lagi, ustaz mohon maaf banyak-banyak, ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Ada rezeki, kita sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah ustaz hadir pada minggu hadapan, Khamis, selepas daripada kita semayang isyak. Segala yang baik datang daripada Allah, yang salah daripada ustaz sendiri. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تحنا واعطنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تسر علينا وارضنا وارض عنا يا مولانا. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh, awesome.